السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله وواله Amma ba'du Para hadirin dan hadirat Jama'ah Masjid Sidatul Rahim Serta Para siswa SMPIT, SMAIT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukurillah Pada malam ini Kita kembali Akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Tapi sebelumnya, ya saya ingin mereview dulu, ya, karena antum adalah seorang pelajar yang ya, tidak boleh menyia-nyiakan waktu, kesempatan terbuang, ilmu terlupakan, ya, karena ini penting untuk masa depan antum. Di minggu yang lalu sudah kita terangkan ya, tentang batasan infak. Ya. Berapa batasan infak yang harus dikeluarkan bagi mereka-mereka yang wajib, ya, apa? bagi mereka-mereka yang memiliki harta. Itu kita ketahui dari batas yang minimal dulu, ya, yang minimalnya ada dua setengah persen, kan? itu untuk harta yang bagaimana itu dua setengah persen itu untuk harta yang apa ditimbun ah santu ya, itu harta yang ditimbun yang disimpan yang ditabung ya itu dua setengah persen Allah pun maha bijaksana enggak suruh keluarin banyak enggak dua setengah persen ya supaya jangan harta kita itu mengendap beku diam saja tapi ya di diputar supaya masyarakat pun bisa menikmatinya yang naik lagi kita naik ke 5 sampai 10 persen itu dikeluarkan pada harta yang seperti apa ini Hah? Ya, zakat pertanian ini 5 sampai sepuluh persen, ataupun yang sama seperti itu. Kalau dulu pertanian, dia bisa dikiaskan, ya, orang-orang yang memiliki penghasilan ya, atau usaha yang ya, artinya dalam waktu tertentu dia akan menghasilkan itu, ya, seperti ya, dia punya gaji, ya, seperti itu. Kalau nunggu satu tahun, nanti biasanya uang itu cepat sekali keluarnya ya. Jadi ketika dia dapat saja dia itu dia keluarkan 5 sampai 10 persen. Ya kalau artinya ini untuk dikiaskan dengan pertanian artinya kalau yang digunakan untuk modalnya enggak 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 dihitung ya. Seperti untuk ongkos transport dia ya itu dikeluarkan dahulu. Kemudian naik melingkat lagi ada 20 persen. 20 persen pada harta yang apa ini? Hah? Yang apa? Yang gimana? Ya, yaitu yang disebut ghanimah ataupun ya artinya suatu keuntungan yang enggak diduga-duga dapat rezeki nomplok ya seperti itu itu 20 persen ya seorang dapat misalnya oh komisi langsung padahal dia cuman ngunjukin ngomong aja sebenarnya ngasih tahu doang begitu dapat komisi nah itu ya atau orang kalau dulu dalam fikih klasik kalau orang gali sumur gali tanah dapat emas ya dan juga ini hasil-hasil tambang pun Ya, hasil tambang pun ya orang sekarang ada yang memiliki tambang batu bara ya tambang emas seperti itu itu harus di apa dikeluarkan biayanya 20%. Ada lagi yang 30% itu untuk apa? Hah? Apa? Waris uh. Ya, artinya misalnya seorang dia pengen wakaf ya. Dia pengen wakaf padahal dia punya ada ahli waris, di hartanya banyak. Nah, dia boleh mengeluarkannya ya maksimal 30% ya atau sepertiga hartanya. Ya 33% lah gitu ya. Ya. Ini kalau ya asal jangan menyusahkan keluarganya atau keturunannya. Nah, inilah yang apa yang, ya, sebagai pengetahuan buat antum, ya, tapi, ya, apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, ini bukan sesuatu sebagai knowledge saja, sebagai pengetahuan, ya, buat jawab soal saja, bukan. Ini adalah hukum ketentuan Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kita apabila kita e, tidak melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menganjurkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, bukan cuma-cuma, tapi Allah janjikan sesuatu kemuliaan. Allah janjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi setiap apa yang kita infakkan. Ya. Untuk itu nanti kita akan baca dan renungi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala antara lain di dalam surah Fatir ayat 29. Ya, mengacu juga kepada At-Taubah ayat 111. Juga At-Taubah ayat 103. Dan terakhir Al-Munafiqun ayat 10. Ya, dan 11. Sebelum itu marilah kita <coughs> buka renungan kita ini dengan membaca umul kitab semoga dengan bacaan umul kitab surat al-fatihah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firmannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riak dan berbagai penyakit hati lainnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita, kaum muminin, wal muminat, dan wabil khusus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan, kemenangan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, di Gaza, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenangkan. mereka terhadap musuh-musuh mereka menghancurkan ya orang-orang yang memerangi mereka dari Zionis Israel ya dan para pembantunya ala hadhihi niyahu kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قتارن يركز سوره فاتير ayat 29 30 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي Dalam surah Fatir ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan Innal ladzina yatluuna kitaballah. Sungguhnya mereka-mereka yang senantiasa membaca kitab Allah. Yatluun ya seperti sering Ustaz Husin Ust. Ust. juga merangkan ya. Arti yatlu berbeda dengan yaqrau ya. Yatlu artinya bukan saja membaca Tapi juga memahami, ya juga mengamalkannya, ya dari talah ya artinya mengikuti, mengikuti petunjuk-petunjuk Al Quranul Karim. Nah antum di insan mandiri ini ya diajarkan semuanya ya, bagaimana mulai dari cara membacanya, tahsinnya, ya muka bahkan ya dari dari yang belum bisa baca gitu ya kemudian tahsinnya kemudian tahfidnya dan juga tentu pengamalannya ya ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan innal ladhina yatruna wa -salah, dan mendirikan salat ya mereka baca Al-Quran mempelajarinya memahami maknanya kemudian mengamalkannya dan juga mendirikan salat wa aqamus sholat ya arti mendirikan sholat sudah juga kita terangkan ya, tentang ya bagaimana perbedaan dengan melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat ya <tik> wa anfaqu mimma razaqnakum <tik> ya wa anfaqu mimma razaqnahum <tik> sirra wa alaniyah kemudian mereka meninfakkan sebahagian kembali di sini mimma arti sebagian enggak suruh semuanya enggak mimma razaqnahum dari apa yang kami rizkikan kepada mereka nah ini berapa yang harus dikeluarkan itu kita sudah tahu pelajari jadi mereka infakan sebagian dari yang kami rizkikan kepada mereka sirran wa'alaniyah baik secara diam-diam maupun terang-terangan ya para ulama menerangkan ya kalau yang diam-diam itu biasanya ya sedekah-sedekah yang sunnah ya kita mau beramal bantu orang diam-diam itu itu sangat bagus dan sangat besar pahalanya tapi kalau sedekah wajib atau seperti zakat itu sebaiknya ya terang-terangan sebab ini ini adalah kewajiban pokok kita jangan bilang, oh kita sudah hebat banget nih kalau kita sudah mengeluarkan zakatnya. Enggak, itu memang haknya orang fakir. Fakara itu. Bahkan ketika pada suatu saat di mana ya orang itu hartanya kelihatan banyak, oleh pemerintah diketahui hartanya banyak, tapi kemudian dia enggak mau mengeluarkan zakatnya. Allah perintahkan untuk diambil. Arti bagian zakatnya itu harus dia pemerintah bisa mengambil. Khud min amwalihim. Perintah dari Allah SWT. khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzaktihim. Ini salah satu mananya seperti itu. Ya, itu tapi kalau hartanya yang terlihat ya seperti itu. Kalau tersembunyi ya enggak Or orang apa itu diserahkan di kepada masing-masing keimanannya. Jadi ada sirran wa baik secara rahasia maupun terang-terangan ya ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman apa uh, intubdus sadaqati fani'immahiyya wa intukfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum intubdus sadaqat kalau kalian nampakkan sedekah kalian fani'immahiyya itu baik ya arti ditampakkan ya, itu baik tapi wa akan tetapi kalau kalian sembunyikan kalian berikan kepada fakir miskin lakum. itu lebih baik buat kalian karena sedekah ini biasanya akan mudah ya ini memancing setan untuk menggoda orang yang sedang bersedekah ini di kilik kilik itu artinya di diangkat-angkat wah kamu hebat hebat kamu orang yang dermawan dipuji puji akhirnya nanti dia riak ya tapi kalau nggak ada yang lihat nah itu akan bersih dari ria tadi ini namanya sodakotusir sir sodakoh rahasia sodakoh ini kata nabi sodakotusir sir tut fiul rahasia itu dapat memadamkan kemurkaannya Allah arti bagaimana Allah sangat ridho sekali bagi mereka yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, nggak -sembunyi. perlu orang tahu. Jangan apalagi pakai kamera, duh sedekah, em, wah di di shoot gitu. ya Ini bukan eh, kalau tujuannya kalau dari lembaga, ya eh, ini tujuannya supaya ini eh, mengapa Mem, memotivasi ke orang lain untuk membantu, misalnya oh kita sedekah kita. Uh, ini bantuannya diberikan misalnya ke Palestina atau kemana yang sedang lagi membutuhkan seperti itu. Tapi kalau pribadi-pribadi sebaiknya disembunyikan karena ini akan menjaga kita dari dari sifat ria. Ya. Jadi seperti itu. Sebaiknya di, disembunyikan. Tapi kalau zakat menurut ulama bilang kalau yang diterang yang di, secara di apa? diperlihatkan itu kalau zakat yang yang wajib. Nah Allah Subhanahu Wa Taala katakan orang-orang yang melaksanakan tadi ya membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, Allah katakan Yerjuna tijaratan lantabur. Mereka adalah orang-orang yang ya mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan merugi kita tahu bahwasanya Allah umpamakan kita ini ya dalam kita beramal kita melakukan kebaikan kita beriman itu Allah gambarkan ibarat kita sedang bertransaksi dengan Allah sedang berjual beli berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah At-Tawbah 111 Inna Allah ishtara minal anfusahum wa amualahum. Allah beli dari kaum mukminin harta mereka dan jiwa mereka. Belinya dengan apa? Bi lahumul jannah. Allah belinya dengan surga. Bukan belinya dengan uang. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar ini dibelinya dengan surga. Yang mana di akhirat nanti orang andai kata punya harta sedunia dia mau beli surga itu nggak dapat, nggak bisa. Tapi di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala beli eh, jiwa dan harta kaum mukminin ini dibelinya dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jual beli dengan Allah ini unik. Kalau biasanya orang jual beli modalnya modal sendiri, ya. Eh, uh, Baik itu dari saranannya misalnya dia jual beli, jual apa? Misalnya jual bakso, modalnya gerobaknya dia mesti usahin sendiri. Ya, bahan-bahan mentahnya dia mesti beli. Ya, tenaganya dia mesti usahakan, semuanya skillnya dia mesti usahakan. Tapi kalau bertransaksi dengan Allah, berjual beli dengan Allah, semua modalnya dari Allah. Ya, kita lihat kekuatan kita siapa yang memberikan? Allah, umur kita, jatah umur kita siapa yang memberikan? Allah? Rizkinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dari Allah, tapi Allah bertransaksi dengan kita. Kemudian transaksinya dibalasnya dengan surga. Ini keterlaluan namanya kalau kita ya masih pelit tidak mau bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah Allah yang Allah terangkan tentang dirinya, bahwasanya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan al nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Allah itu artinya begitu besar kasih sayangnya, begitu besar rahmatnya kepada hamba-hambanya, sampai ketika Allah bertransaksi. Transaksi ini adalah keselamatan mereka di akhirat nanti, semua modalnya, semua apa-apa uh, yang dibutuhkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tinggal ada kemauan atau enggak. Ada kemauan enggak untuk beramal? Ada kemauan enggak untuk berinfak? Seperti itu. Ya. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala membeli dari mereka ya, dari kaum mukminin bi annalahumul jannah bahwasanya bagi mereka Allah beri dengan surga. Itu perjuangan mereka untuk membeli surga dengan apa? Biasanya yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yaqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka berperang dan mereka terbunuh. Ini adalah janji yang benar yang Allah sebutkan bukan saja dalam Al-Qur'an tapi juga di dalam Taurat dalam Injil dan juga di dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapa lagi yang lebih memenuhi janjinya dari Allah? Allah pasti memenuhi janjinya. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum. Oleh karena itu bergembiralah dengan perjual uh, perniagaan yang kalian lakukan. Wa dzalika huwal fawzul azim. Ya, itu adalah kesuksesan yang maha besar. Jadi ketika kita tadi kita baca Al-Quran, ya, kita mendirikan sholat, ya, kita berinfak, itu Allah sifati bahwasanya kita ini adalah orang yang sedang bertransaksi dengan Allah dan pertransaksinya ini Allah bilang lantabur, enggak bakar rugi. Kan orang ada jualan itu tanya dia orang-orang yang dagang, ya ya kalau dia nggak untung dia rugi atau paling paling apa paling artinya minimalnya nggak rugi itu kalau dia paling apa balik modal lah ya, artinya hartanya nggak nggak habis ya nah repot sekali kalau kalau dia rugi dalam perniagaannya seperti dalam surah Al Asr Allah Subhanahu wa taala sebutkan nyatakan ya wal asri innal insana lafi khusr demi masa Sungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian al insan ini sini alif lamnya lil, apa, lil jenis atau lil istighraq semua manusia berada di dalam kerugian tapi ada yang dikecualikan kerugian ini kalau rugi yang namanya runtung rugi yaitu dari tadi ya, dalam hal perniagaan dalam hal jual beli ya <todga> <yaitu, dan> illalladzina <salihat> amanu mereka melainkan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh wa bil haqqi wa dan mereka saling berwasiat saling berpesan dengan kebaikan dan saling berpesan dengan kesabaran. Itu yang tidak merugi, ya. Itu yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Jadi mereka-mereka uh, yang tadi ya membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, kemudian berinfak, ya. Baik, secara terang-terangan maupun yang secara rahasia, maka itu Allah golongkan mereka adalah orang-orang yang sedang bertransaksi dengan Allah dengan transaksi yang tidak akan merugi. Nah, ini tentang infak sudah kita terangkan dan bagaimana ya menyesalnya orang yang tidak berinfak ya pada saat padahal dia punya harta banyak ya, dia pelit ya tidak mau membantu sesamanya nah pada saat dia mencapai ajalnya baru dia akan menyesal di sana ini diterangkan dalam surah al-munafiqun Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli al maut Infakkanlah. Ya. dari sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian min qabli ahadakumul maut ya sebelum datang kematian karena pada saat kematian terutama ajal sudah ditenggorokan di sini ya dia sudah diperlihatkan segala alam-alam gaib diperlihatkan bahkan diperlihatkan tempatnya dia dimana? di mana di surga atau di neraka ya kalau dia tidak baik amalnya tidak beriman kalau Allah diperlihatkan tempatnya di neraka pada saat itu dia dia menyatakan beriman ya jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala firman kadhi hatta min qabli ayati ahadakumul maut sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. rabbi laula ila Lalu dia akan mengatakan wahai Tuhanku coba mundurkan umurku walaupun sebentar saja. Beri tunda umurku ini. Walaupun sebentar. Apa kemudian yang dia akan lakukan? Ketika kalau diberikan umur Ya, dibirik, ditunda kematiannya dibilang fa asaddaqo as wa akum minas salihin. Pasti aku akan bersedekah. Ya, dia enggak bilang oh nanti kalau aku diberikan umur aku akan pergi haji, aku akan berpuasa, enggak. Kenapa bilang bersedekah? Karena bersedekah ini adalah tanda-tanda keimanan. Ingat, ya, kunci seorang bisa masuk surga apa? Ada dua. Dalam surah Al-Asr tadi, kuncinya adalah illalladzina amanu wa amilu shalehat. Beriman dan beramal soleh. Ini kunci. Orang kalau masuk surga, kalau ada yang nanya apa? Apa kok kalau masuk surga dimasuk partai A, partai B, partai C? Enggak. Madhab A, madhab B, madhab C? Enggak, Bukan. Allah yang punya sorga Allah yang memberitahu kita kalau mau masuk sorga ada dua kuncinya yaitu iman kepada Allah dan beramal soleh ini berulang kali lebih 50 kali dalam Al-Quran ya lebih dari 50 kali terulang dalam Al-Quran Allah nyatakan ini nah ketika orang tadi sudah sekarat dia bilangnya apa di bulan dia mau bilang beriman dan beramal soleh kelamaan. Kalau iman itu perlu ada bukti-buktinya. Ya. Tanda-tanda keimanan seseorang, ya, bukan dia misalnya oh dia itu sering salat, ya, itu tanda keimanan. Tapi Allah tidak nyatakan itu di dalam Al-Qur'an. min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya wa alaihim inna salataka Allah katakan khud min amwalhim ambil sebagian dari harta mereka sebagai sedekahan arti sedekah ini sebagai bukti dari keimanan mereka ya sering diartikan sebagai sedekah bukan padahal ini adalah harta zakat ya kalau bukan zakat atau sedekah yang sunnah kan enggak perlu diambil hartanya itu kerelaan dirinya tapi ini adalah maksudnya harta zakat sebagai sodakotan, sebagai bukti atas keimanan seseorang. Oleh karena itu, ya orang munafik itu kalau disuruh sholat, sholat enggak? Disebutkan dalam Al-Quran. Orang munafik suka sholat, tapi sholatnya males. وَإِذَا قَوْمُوا إِلَى قُسَالًا nasa ya. Jadi kalau mereka melaksanakan sholat dilaksanakan tapi malas-malesan. Ciri orang munafik. Tapi kalau suruh mengeluarkan zakat berinfak mereka nggak mau. Ciri orang munafik seperti itu. Oleh karena itu bukti keimanan adalah bagaimana berinfak bersedekah. Oleh karena itu orang yang tadi ketika ajalnya sudah ditenggorokan dibilang fa'as sadaqah kalau kamu undur umurku sedikit saja, aku akan bersedekah. Karena sedekah ini adalah ciri daripada keimanan. Dan kunci daripada masuk sorga adalah iman dan amal soleh. Oleh karena itu dibilang, wa وَأَكُمْ minas solihin. Nisaya aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Ya, jadi dua ini. Sedekah bukti dari keimanan dan juga menjadi orang yang soleh ini jadi iman dan amal so soleh ini e, kunci orang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu pengakuan itu harapan mereka mereka yang sudah ya, ada di ambang kematian tapi Allah katakan wala Allahu nafsan Wallahu khabirum bima ta'amalun Enggak mungkin Allah akan menunda Satu jiwa kalau memang sudah datang ajalnya Kalau sudah datang ajalnya enggak bisa ditunda Setiap orang ketika ya, Diciptakan oleh Allah di rahim ibunya Ditentukan ajalnya itu Diberikan jatah umurnya berapa dia bisa hidup di dunia ya, Nanti kalau sudah datang ajalnya enggak mudah enggak, enggak bisa ditunda dan Allah tidak akan menunda satu jiwa kalau sudah datang ajalnya dan Allah maha mengetahui dengan apa yang sekalian kerjakan ya ini jadi sebagai pengingat bagi kita ya, bahwasanya apa yang kita infakkan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan lipat ganda yang besar ya dari infak yang yang kita lakukan. Ya, ini saja mungkin ada uh, ada 4 menit lagi. Ya. Ada lima menit siapa yang mau bertanya? Kalau ada pertanyaan silakan Baik yang dibahas tadi atau Yang lain ya boleh ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Royan dari kelas 11 Saya izin bertanya Perihal zakat Zakat malat Zakat harta Zakat profesi Zakat pertanian Apakah itu kita mengeluarkannya secara sendiri atau seperti zakat fitrah gitu ada Depan amil di zakatnya ya tad. sekarang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ya sebaiknya memang di di apa zakat ini melalui lembaga ya melalui lembaga kalau memang lembaga tersebut terpercaya dia benar-benar menyalurkan sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, kita serahkan ke, ke, lembaga sebab biasanya lembaga zakat ini atau yang disebut amil zakat itu kan disebutkan sampai di dalam Al-Qur'an, mereka pun mendapatkan bagian dari zakat itu. Kenapa dapat bagian? Karena mereka mengelola. Bukan cuma nerima doang. Nerima zakat kemudian ngasih eh, ngasih kupon dalam lagi bukan pengen dapat seperdelapan bagian Enggak, ini ambil zakat dia yang bekerja. Ya, mendata wajib-wajib zakat, mendata mustahik zakat, kemudian menyalurkannya, meneliti dari mustahik zakat ini apa potensi dan keahliannya. Oh, apakah dia itu akan akan diberikan uang saja atau beras? Ya, atau dia punya keahlian. Oh, dia bisa misalnya dia bisa bikin gado gaduh Oh, diberikan modal untuk dia jualan gado gaduh Oh, dia bisa bikin mie ayam, diberikan gerobaknya, diberikan uh, modalnya untuk dia bisa jual mie ayam, misalnya. Atau dia punya keahlian menjahit, diberikan mesin jahitnya, diberikan modalnya. Seperti itu, itu ambil zakat kerjanya harus seperti itu. Jadi, melihat seperti itu, bukan hanya tunggu di masjid, datang ikut zakat fitrah sih emang ya, enggak, sebab itu segera ya sebab itu memang untuk sehari itu habis itu memang seperti itu tapi kalau ambil zakat yang sebenarnya ini dia harus kerja dia seperti karyawan oleh karena itu ada jatahnya dia harus digaji nah kalau ini terper, apa, terpercaya seperti ini ya apalagi misalnya dikelola oleh pemerintah dan resmi misalnya seperti itu itu bagus nah ini juga ya kalau di Malaysia itu harta zakat ini nanti ya, karena ada itunya ada apa resmi maka ini jadi pengurangan pajak nggak tahu di Indonesia kenapa belum eh, seperti itu ini kan seorang ada juga dia punya harta banyak dia mesti kena pajak tapi kalau dia sudah sedekah itu bisa pengurangan pajaknya itu ya jadi tapi kalau enggak dipercaya misalnya enggak ada lembaga yang terpercaya ya kalau dia tahu oh siapa ini yang butuh-butuh ya dia bisa ngasih langsung seperti itu ya, tapi memang sebaiknya dikelola sebab kalau ngasih langsung ibaratnya kita ngasih ikan ya nanti habis begitu saja sebab kenapa Allah Subhanahu sebutkan ya ada amilin di sana tentu ada hikmah ada maksudnya sebab zakat ini bukan Ya, seperti zakat fitrah ya, yang untuk dimakan hari raya habis, zakat mal ini harus dikelola. Di mana nanti mustahik zakat yang menerima zakat itu diharapkan tahun depan, karena dia diberikan modal usaha, diberikan peralatannya, peralatan kerjanya, diharapkan dia bisa memiliki penghasilan. Jadi, diharapkan tahun depannya ya, dia enggak lagi sebagai mustahik zakat ya dia sudah bisa mandiri misalnya bahkan mungkin tahun berikutnya lagi dia bisa saja menjadi orang yang berhak memberikan zakat karena penghasilannya sudah maju itu yang diharapkan dari zakat itu yang di, kenapa disebutkan ada jatah al-amilin di sana karena ini menunjukkan bahwasanya perlu ada lembaga yang mengelola zakat tersebut ya. Ya. Kalau zakat fitrah memang ya cukup eh, di masjid atau kita langsung beragikan seperti itu. Karena itu apa? Eh, untuk habis dimakan di hari raya ya. Kalau ya bagi eh, apa panitia masjid paling mendatanya seperti itu siapa siapa yang mustahiknya dan kemudian memberikannya. Ini saja mungkin yang yang anda sampaikan ya karena sudah isya e, semoga bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dapat menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang bagi kita ini saja yang dapat saya sampaikan billahi taufik wal hidayah kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.